hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kehidupan ini satu nikmat pemberian Tuhan. Tak kena sia-siakan baik kau terus berjalan. Walau jalannya berliku, kau buat apa yang kau mampu, yeah. Hey. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, hey. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, eh. Buat macam ni tak akan rugi, tak perlu bayar fee. Selfie macam ni, posi macam ni, siapa peduli. Selagi masih hidup dunia masih ada di. Begitu juga masa yang pasti tak lama akan di. Fikir waras tak tiada masa. Dari rosakan nikmat dunia, yeah. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, eh. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, eh. Buat macam ni tak akan rugi, tak perlu bayar fee. Selfie macam ni, pose macam ni, siapa peduli. Macam ni, siapa peduli. Keep it up, keep it up. Teruskan, jangan tunggu lagi. Oh hands up, oh hands up. Tanda setuju kamu happy. Keep it up, keep it up. Teruskan, jangan tunggu lagi. Tunggu lagi. Oh hands up, oh hands up. Tanda setuju kamu happy. Buat baik, buat macam ni, yo. Kasih seluruh rumah tinggi baru ranggit, eh. Takkan rugi atau ada fee. Kalau ada kau ilusi, jangankah hanya di dalam mainan mimpi. Wake up, wake up, ini reality. Bukan fantasi, ini hidup duniawi. Hidup cari memori, jadi siapa yang peduli. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, eh. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, eh. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni, eh. Buat macam ni tak akan rugi, tak perlu bayar fee. Selfie macam ni, pose macam ni, siapa peduli. Buat macam ni, buat macam ni, hey. Buat macam ni daripada viral. Itu dia adik-adik kita sebenarnya yang hari ini memberi satu lagi semangat baru kepada kita penonton wanita hari ini. Apa yang kita nak kongsikan tentang single baru daripada kumpulan viral ini, itu semua seketika nanti. Tapi sebenarnya Karina, ramai juga orang bukan sahaja ternanti-nantikan persembahan viral, okay, atau perkembangan terbaru tentang viral. Tapi ramai juga tak sabar-sabar nak menantikan, nak menyaksikan tayangan filem unggul yang bakal ditayangkan. Premiernya malam ni. Tayangannya esok. Batman versus Superman. Betul kata Fiza. Saya sendiri memang tak sabar nak nantikan. Bukan kalau tenang. 3 tahun lalu dah tengok Man of Steel. Dan kali ini kita nak lihat gabungan antara Henry Cavill dan juga Ben Affleck. Batman dan juga Superman ini. Siapakah Adiwira pilihan anda? Daripada hari Senin sampai hari ini, dia sebut hari-hari dia sebut Ben Affleck, Ben Affleck, Ben Affleck. Tak tahulah kalau tidur malam sebut Ben Affleck juga. Tak ada. Sebenarnya nak siapa? Awak sebenarnya nak siapa? Saya sebab dari dulu suka, memang follow siri Superman ni. So saya lebih suka Henry Cavill. Jadi awak rasa awak nak pilih Superman dalam kalau film ni? Kalau ikut saya, Superman lah. Awak Superman. Awak sebab mesti pilih Ben Affleck kan? Tak, saya suka Bat Fiza. Itu producer yang bagi. Dan okay, sebenarnya kalau nak saksikan dengan lebih lanjut lagi sedikit sinopsis daripada cerita ini, apa kata anda saksikan bingkisan ini. Silakan.
Master Wayne. Thermal imaging is showing me 24 hostiles on the third floor. Why don't I drop you off on the second? Slow in my old age, Alfred. Even you got too old to die young. Not for lack of trying. He has the power to wipe out the entire human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. I'd know if you wouldn't like you. Oh, I don't think you've ever known a woman like me. That power can be innocent. Satu kan yang saya tak setuju lah kan. Saya tak faham ya kenapa Batman tu dia nak menggunakan kryptonite tu untuk melemahkan Superman. Tak patut dia macam tu. Okey, kalau Fiza nak tahu jawapan dia, Fiza esok kena ikut saya untuk saksikan Batman versus Superman ini. Boleh? Boleh Lina belanja tiket. No problem. So, apa janji ikut. Okey, janji. Kerjalah. Tapi kita juga nak ucapkan tahniah juga kepada filem Bobo Boy the Movie yang katanya sudah pun mencapai kutipan sebanyak 14 juta ringgit. Tahniah. Tapi sebenarnya saya rasa insya-Allah kita boleh kutip lebih tinggi lagi sebab Lina dari minggu lepas daripada Isnin sampai ke hari Ahad saya nak beli tiket untuk anak-anak buah saya melalui aplikasi penuh. Wayang dah penuh daripada minggu sebelum tu pun. Saya harapkan minggu ni hujung minggu ni berkesempatanlah nak bawa mereka pergi menonton Bobo dari sekarang. Sebenarnya bukan orang nak sangat tengok. Saya makcinya tengok. Okey. Baik, itu tentang fenomena filem di negara kita. Hari ini kami juga nak kongsikan satu topik yang saya kira turut memberi kesan dalam kehidupan seseorang. Bila berbicara tentang soal hidup dan juga mati ini, ini adalah satu hakikat yang sangat misteri. Tapi kita tak boleh lari. Itu kadang-kadang yang telah pun ditentukan oleh Ilahi. Saya nak kongsikan satu pengalaman peribadi. Semalam saya berkesempatan bertemu dengan seorang insan istimewa ini di mana seorang wanita ini merupakan bekas pesakit kanser di mana dia didapati didiagnos sebagai pesakit kanser di usia awal usianya 33 tahun. Baru saja beberapa bulan melahirkan anak keduanya dan kemudian dalam keadaan itu Rina, orang putih kata at the lowest point of our life, ketika itu kita perlukan sokongan daripada ahli keluarga dan ketika itu sebagai individu dia merasakan hidupnya menanti mati. Namun dia bangkit dan alhamdulillah sehingga hari ini kekal sihat dan dia merasakan setiap hari dalam hidup itu merupakan hari-hari yang amat bermakna. Hari ini kita nak kongsikan lebih lanjut lagi menanti hidup menanti mati ini bagaimana agaknya perubahan dalam kehidupan seorang pesakit kanser. Semuanya selepas ini. Wanita hari ini. Mereka yang disahkan mengidap kanser pastinya akan melalui satu transisi perubahan kehidupan mereka. Bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan satu kehidupan yang baru walaupun sebenarnya mereka ini seolah-olah berperang dengan kematian. Betul, Rina. Dan jalan cerita segraf hidup setiap individu itu berbeza-beza. Ada yang didiagnosis menghadapi kanser di awal usia setahun. Ada juga di pertengahan usia, di usia 28 tahun. Dan hari ini kita tak bersama dengan bekas-bekas pesakit kanser
kanser ini yang alhamdulillah dapat bersama dengan kita hari ini. Kita bersama dengan Dr. Mukhlis Idris. Apa khabar, doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Rina, okey. Sihat alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Puan Nurul Husna Hanum Mat Siddiq, ibu kepada adik Muhammad Farish ataupun Aish yang dikabarkan mengidap kanser mata dan kini berusia 4 tahun. Dan untuk pengetahuan penonton wanita hari ini, kedua-dua belah mata adik Aish sudah pun dibedah dan adik Aish sekarang hilang penglihatannya. Baiklah. Dan mungkin kita nak kongsikan bersama dengan Puan Husna dahululah. Pada peringkat awalnya sebagai ibu bapa, apabila Aish didiagnos sebagai penghidap kanser retinoblastoma yang memang jarang-jarang berlaku di Malaysia, pada peringkat awalnya, apa tanda-tanda yang membuatkan puan membawanya berjumpa dengan doktor? Pada peringkat awal tu, mula-mula tu kita nampak mata anak saya ni dia lainlah daripada budak-budak yang normal kan. Lepas tu nampak macam mata hitam tu tak ada, dia lagi apa orang kata, bersinar lah. Masa tu usia Aish berapa? Setahun, hampir setahun 6 bulan. Okey. Lepas tu tak sedap hati, saya dengan suami bawa pergi hospital. Ya. Yeah. So bila dah pergi tu, daripada situlah doktor bagi tahu anak saya ni menghidap kanser mata. Masa mula-mula tu terima tu macam kita tak boleh nak terima. Macam mana anak yang kita tengok asalnya normal, boleh berjalan ni tiba-tiba doktor kata anak apa tak boleh nak melihat. Dan bagi Puan Nurul sendiri kan, bila berdepan dengan situasi ini, sudah tentu melihat tentang anak pula dah seorang kan. Bagaimana agaknya nak menerima hakikat itu? Susah tak pada mulanya? Nak menerima tu memang agak susah lah kan. Sebab dia seorang, kita rasa macam apa salah, asalah kita kat sini, adakah kita buat salah ke orang? Ini mungkin rasa kita muhasabah diri, kita tanya, oh mungkin Allah nak uji kita sama ada kita ni kuat ke tidak untuk melalui dugaan ni. Okey, itu dugaan yang ditempuh oleh Puan Nurul sendiri. Tapi bila menyentuh tentang penyakit kanser limfoma yang dihadapi oleh Dr. Mukhlis, saya kira dalam keadaan waktu sedang bergembira dengan rakan-rakan, waktu kita tengah memikirkan masa depan perjalanan hidup kita diberi ujian sebegini, bagaimana agaknya situasi pada ketika itu untuk menerima perkabaran yang doktor sendiri ada kanser limfoma? Saya pada mulanya memang dah boleh agak dah, sebab bila dah belajar perubatan, kita automatik akan tahu diagnose kalau simptom yang saya ada macam batuk, kahak, batuk darah semua tu. Kita dah at the back of the mind, kita dah fikir dah. Kita dah macam sort of dah ready dah. And then bila doktor dah the bad news, confirm yang it was Hodgkin lymphoma stage 2, saya memang dah redha. And saya memang dah looking forward to start the treatment terus. Maksudnya dikonfirmkan pada 4 April 2011, saya terus mulakan kemoterapi pada 15 April. So saya tak delay dan saya memang positif je, sebab insya-Allah dia punya survival rate dia tinggi sikit, 95% lah. Itu kelebihan mungkin sebagai doktor, itu adalah orang kata advantage-nya. Tapi saya kira datang mana pun rasa positif itu pasti ada sedikit rasa di dalam hati itu, seperti apa yang Puan Husna katakan tadi, kenapa aku. Jadi ketika itu bagaimana bangkit untuk menepis segala kesakitan ini? Saya mula bagi tahu dekat public selepas setahun saya buat kemo. Mula-mula tu memang rasa bila dengar lagu Sudirman yang Salam Takhir tu, kita akan automatik sedih lah. Dan saya rasa sebab mak dengan ayah saya, family saya, makcik-makcik, kawan-kawan, sebab tu saya bangkit, sebab saya rasa kita ada reason untuk hidup. Tapi fikir pasal mati tu memang saya tak pernah tak fikir pasal benda tu. Dia memang automatik akan fikir, am I going to die? Berapa lama mengambil masa untuk memberitahu, bukan kepada publik, tetapi kepada ahli keluarga sendiri? Saya mula-mula saya dah, even before dah dibuktikan secara saintifik semua, saya dah beritahu kat mak ayah saya. Mak saya, Hajar Ruhana dan Haji Idris, dua orang ni memang sangat supportive. Diorang faham.
sebab saya dah cakap mak abah mungkin benda ni bukan yang something yang kecil kan. Diorang cakap okey tak apa, kita orang redha, and then diorang support lah, diorang kata go for it, just buat. Diorang pun dah puas hati sebab saya jadi doktor. So, sekarang ni saya memang buat treatment, saya tengah berehab betul-betul. Memang saya nak make sure saya okey insya-Allah. Okey, itu satu sisi daripada kehidupan mungkin sendiri. Kalau berkongsi tentang dugaan dan juga cabaran bagi mereka yang berdepan dengan anak-anak kanser ini, bukan mudah. Mungkin kita yang melihat ini ada terkesan, rasa simpati, rasa sedih dan sebagainya. Apatah lagi naluri seorang ibu itu nak berdepan, nak mengharungi kehidupan dengan anak yang sememangnya, kalau boleh kita juga nak anak-anak kita sihat seperti orang lain. Bagi Puan Nurul, macam mana nak kumpul kekuatan tu, nak terima hakikat dengan keadaan yang lebih positif, nak redha? Nak redha tu. Kalau kita rasa kita kena ni lah, macam kita ingat dia. Kalau kita sedih, mungkin dia akan sedih. Jadi kita kena fikir positif. Oh, aku kena kuat demi anak aku. Kena buat macam tu. Lepas tu ramai orang kat sekeliling pun bagi support. Okey, tak apa. InsyaAllah boleh sihat. Jangan fikir yang bukan-bukan. Kita akan ikhtiar, ikut aja apa yang doktor minta untuk ni. Kita ikut aja. Jangan kita kata tidak sebab kita tak pasti apa. Kalau kita tidak, tiba-tiba nanti kita takut kita yang menyesal kan. Jadi kita ikut, kalau kata buat kemo, okey saya ikut. Buat radioterapi pun saya teruskan juga, walaupun kadang-kadang tu saya tengok anak saya sampai dah tak boleh, orang kata tak aktif langsung. Satu hari tu hanya untuk tidur je. Puan Husna, ini kita bercakap tentang pengorbanan seorang penjaga pula. Bagi Dr. Muklis, mungkin keadaannya berbeza kerana dia telah pun dewasa apabila didiagnosis sebagai pesakit kanser. Tapi Puan Husna sendiri dan suami pasti terpaksa memerlukan melakukan pelbagai pengorbanan. Kabarnya satu ketika dahulu Puan Husna terpaksa berhenti kerja untuk menjaga adik Muklis. So, boleh kongsikan sikit. Masa first mula tu saya kerja di MSU. Lepas bila kita tahu, kita fikir anak kita, siapa nak jaga kan? Tak apalah, saya berhenti kerja, saya jaga dia. Tapi sambil tu saya bekerja sebab kita tak nak terlampau nanti kalau kita duduk rumah kita akan stres sebab anak kita tak sihat. Jadi saya bekerja juga dekat dengan sekolah. Kira bekerja di sekolah dia berhampiran dengan rumah. Sekarang ni lah. Dan saya kira pengorbanan yang dilalui oleh Dr. Muklis juga tentu banyak cabaran dia. Kadang-kadang kita bukan saja nak melihat pengorbanan dari segi wang ringgit kita untuk berdepan dengan rawatan dan sebagainya. Tapi emosi, fizikal, itu juga harus kuat. Betul. Pengorbanan saya banyak, saya banyak fikir bila kita compare dengan orang lain kan. Orang lain dah jadi specialist lah, kita masih lagi macam okey, kita stop kerja doktor sebab untuk treatment. Pengorbanan daripada segi itulah kita rasa macam pergi belajar overseas lama and then balik kerja kejap je 4 bulan tapi tak boleh pursue kita punya dreams kan. And then pengorbanan saya banyaklah, wang ringgit memang kita kerja sendiri sekarang kan. So macam nak tak nak kena cari duit, you know, bayar treatment. Tapi apa yang saya terkilan tu bila kita compare dengan orang lain. Dan sebenarnya kita nak kongsi pelbagai lagi pengalaman daripada Muklis dan juga Puan Husna. Bagaimana, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pesakit ataupun bekas pesakit ini ketika didatangi oleh orang-orang ataupun pelawat-pelawat ini ketika itu. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dahulu laporan yang telah pun, bingkisan yang telah pun disediakan. Tepuk tangan. Luluh hati seorang ibu apabila cahaya mata berusia 4 tahun disahkan mengidap kanser mata tahap akhir sejak mencecah usia 8 bulan lagi. Wan Nur Iman Wan Muhammad Sukri pada asalnya hanya mengalami pergerakan mata tidak selari. Namun setelah ibunya Noraini Ahmad, 41 tahun, membawa berjumpa pakar, Iman terpaksa menjalani pembedahan untuk membuang mata kanan pada usia 8 bulan. Manakala pembedahan membuang mata kirinya dilakukan pada usia 3 tahun. Sehingga kini, Iman masih mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Kuala Lumpur. Anak bongsu daripada 4 adik-beradik ini tidak mampu untuk melihat semula walaupun ada penderma kerana sel matanya telah rosak. Ketika ini kita bersama dengan Puan Noraini Ahmad, ibu kepada adik Iman. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Noraini? Waalaikumsalam. Puan Noraini, khabar baik, alhamdulillah. Kita nak tanyalah juga macam mana keadaan adik Iman juga sekarang ketika ini?
Alhamdulillah, saya dekat hospital pun ni, dekat daycare. Oh, dekat daycare. Okay. Mungkin Puan Noraini boleh kongsikan sebagai seorang ibu kan, apabila dah anak didiagnosis sebagai seorang pesakit kanser. Bagaimana sebenarnya nak meneruskan kekuatan yang ada, nak menjaga adik Iman sebaik mungkin? Sebab kabarnya sekarang pun adik Iman dah pun melakukan pembedahan kedua-dua belah mata kan? Ya, bagaimana agaknya kekuatan yang ada pada Puan Noraini sekarang ni untuk menjaga adik Iman? Pada saya sekarang ni sebabnya kita tengok sekeliling bila masa mula-mula dulu memang kita rasa macam terlalu down, tapi bila kita dah dekat hospital kita dah tengok ramai orang yang sama yang senasib dengan kita, jadi kita rasa macam satu kekuatan untuk kita lah. Lepas tu keluarga, suami, ayah dia, adik-beradik dia semua kan macam takut lah. Jadi kita pun rasa perlu untuk kuat. Sebab apa? Dia pun kuat. Jadi kita lagi kuat nak kena anak jaga dia kan. Puan Noraini, kebiasaannya dalam sebulan tu berapa kali harus berulang-alik ke hospital bawa adik Iman? Kalau dulu masa mula-mula tu pernah sebulan dua tiga kali pun. Tapi sekarang ni bila dah doktor cakap dah habis rawatan, so datang ke hospital tu untuk pertama flushing kemokot lah. Sebab kemokot Iman belum dibuang. InsyaAllah bulan awal bulan 4 akan dibuang lah. Lepas tu untuk klinik lah, klinik onko setiap 3 bulan, kadang 4 bulan. Setiap 3 bulan juga pergi ke klinik mata lah untuk cek dia punya mata palsu apa semua kan. Kadang-kadang kalau ada benda-benda yang meragukan, dia akan warded lah untuk cek dalam masa tu. Untuk dapatkan kekuatan ini juga, saya kira peranan ahli keluarga dan rakan-rakan untuk memberi sokongan kepada Puan Noraini juga memang sangat-sangat penting ya. Bagaimana agaknya Puan Noraini sendiri merasakan mereka ini sebenarnya adalah sumber kekuatan dan juga yang dapat memberi semangat kepada Puan Noraini? Ya, memanglah keluarga itu memang penting sangat. Baiklah. Samping juga kawan-kawan pun sama kan. Ya. Ayah. Okey, baiklah Puan Noraini. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Puan Noraini dan kita juga mendoakan semoga insya-Allah adik Iman akan terus sihat dan sembuh. Okey, baiklah. Mungkin doktor, kita nak kongsikan ini apa yang perlu masyarakat tahu juga. Apabila seseorang individu itu telah pun didiagnosis sebagai pesakit kanser, kadang-kadang dalam keadaan ketika itu ada dalam proses penafian ataupun kemurungan dan sebagainya, di mana kita pun tak nak orang yang datang melawat kita tu menzahirkan rasa simpati ataupun kesedihan yang melampau-lampau. Betul. Mungkin ini yang doktor boleh kongsikan juga kepada masyarakat. Saya mengalami masalah sikit untuk orang yang pada keluarga yang jauh sikit dan kawan-kawan yang tak berapa, sebab dia orang tak faham. Dia orang mungkin fikir orang kanser akan terus mati. Tapi insya-Allah tak, sebab treatment sekarang dah banyak kan. Cuma saya rasa terkilan sebab masyarakat tak faham tau. Sebab treatment dah okey, pesakit kanser sendiri memerlukan support, sokongan yang betul positif. Jadi kalau datang ke kita dengan muka yang sedih, muram, kita rasa menangis macam menangis. Kita yang kita pun yang kena kita kuat, tapi diorang yang terlebih apa over sensitif. Saya rasa benda tu macam mungkin tidak wajar untuk orang zahirkan depan. Kadang-kadang ia pula memberi tekanan kepada tekanan pesakit. Kita. Betul, betul, kan? Baik, kita nak kongsikan daripada penonton wanita hari ini, Ija Rosli. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, semua dari Allah. Allah bagi kita sakit, Allah juga penyembuh. Jangan give up untuk berusaha. Saya doakan semua yang sedang diuji dengan kanser tabah. Allahu a'lam. Itu dia. Dan Puan Husna sendiri mungkin juga boleh kongsikan. Aish merupakan anak pertama bagi Puan Husna dan juga suami. Dan hakikatnya ini bukan satu perkara yang mudah untuk diterima. Namun dalam tempoh 4 tahun ini, bagaimana hari-hari itu Puan dan juga suami mengemudi kehidupan ini dengan lebih positif lagi? Macam saya dengan suami, kita fikir positif. Saya bawa anak keluar tu macam anak-anak normal. Kita bawa dia macam biasa. Kalau dia kata dia nak pergi jalan, saya bawa dia. Apa yang dia nak makan, saya bawa. Tapi still dalam keadaan apa yang kena pantang lah, sebab dia kanser, ada makanan yang dia tak boleh makan. Jadi kalau kita
kita tuntutlah apa yang dia macam anak-anak normal biasa. Seperti biasa. Ha, dia boleh juga bermain, pergi kat taman permainan, main apa playground semua tu. So dia tak ada masalah untuk bermain basikal, tapi kita pantau dia. Okey. Ha, dia boleh main juga main basikal, kayu. Kita tengoklah cakap ibu Aish pandai naik basikal dia macam tu. Tetap meneruskan kehidupan macam anak-anak yang biasa. Kita anggap dia tu normal. Jangan jangan kita anggap dia tu macam tak normal. Maksudnya dia tak ada mata, dia tak boleh nak main semua. Tak, jangan fikir macam tu. Kita buat je macam budak-budak normal yang lain. Dia boleh menulis, dia boleh membaca, kita ajar. Walaupun membaca dia guna macam braille, tapi kita boleh guna yang sekarang ni moden, macam-macam yang ada yang touch, boleh baca, boleh dengar. Kita belikan untuk dia. Dan Puan Husna sama juga menghantar Aish ke sekolah. Hantar. Saya hantar dia untuk dia belajar. Saya tak nak dia macam budak-budak yang lain, tak macam kalau macam orang kata, okey kalau tak lihat, tak apalah kita sekolahkan dia lambat-lambat. Tak payah. Kita ikut je macam budak normal. Still pergi sekolah. Apa yang sekolah ajar pun dia boleh ajar. Kadang-kadang dia praktik kat rumah. Macam hari-hari tu dia nyanyi lagu Negaraku. ibu dah tak nak nyanyi. Aish kira dapat dilihat sebagai seorang anak yang sangat positif dengan kehidupan dia. Kan? Baik, kalau boleh doktor kongsikan, kadang-kadang memang ramai yang mengatakan kita dah bebas kanser dan sebagainya. Tapi mungkin ada juga sedikit keraguan dalam diri kita. Takut-takut kalau benda tu berulang kembali. Kan? Bagaimana kita nak berdepan dengan situasi ini? Bagi doktor sendiri, bagaimana nak terus melangkah dengan kehidupan yang baru ini lebih positif, walaupun keraguan itu kadang-kadang boleh mencurigakan rasa untuk satu kehidupan. Saya hari-hari saya fikir, is this going to be my last day? So apa yang saya buat sekarang ni, saya tak nak fikir terlalu jauh ke depan. Saya bersyukur apa yang saya ada hari ini. Saya nak live for today. Saya nak enjoy, saya nak make sure saya sayang semua orang yang sayang saya. Saya ada family yang supportive, kawan-kawan yang baik. Ya. Jadi saya rasa mati itu semua orang akan merasai. Cuma lambat ke cepat ke, benda itu ialah subjektif. Jadi saya hanya sebagai manusia, kita tak tahu bila. Jadi apa yang saya buat, saya just live up for today. Esok tu kemudian. Itulah. Tapi itulah, selalu doa and then banyak support orang. Dia, itu dia dah berada dalam lingkungan mereka yang positif juga dapat menaikkan lagi semangat dan juga jati diri bagi mereka-mereka yang dalam keadaan seperti ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muklis, Puan Husna, adik Aish dan juga suaminya yang sudi bersama dengan kita di Studio Wanita hari ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Segmen tajaan hari ini kita akan bercakap tentang produk daripada Sina Permata bersama dengan pengasasnya tak lain tak bukan, iaitu Cik Mama Azli Muhammad Yatim. Apa khabar Cik Azli? Ya, baik alhamdulillah. Dan hari ini Cik Azli tak berseorangan, ditemani oleh Cik Nurul Afida Muhammad Sukri selaku jurucakap Fida Beauty. Selamat datang. Okay. Baik, kalau datangnya Cik Azli ni kita tahulah mesti kita nak berbicara tentang masalah resdung Cik Azli. Tapi mungkin ramai juga penonton wanita hari ini di luar sana nak tahu kenapa bila kita bercakap tentang penyakit resdung ni, pasti melibatkan muka, hidung dan juga mata. Ya, terima kasih banyak pada Rina dan terima kasih banyak pada penonton TV3 Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, bersyukur kita kehadirat Ilahi. Jadi pada tengah hari ini Rina, ya, topik saya. Kita bagi saya sangat-sangat menarik. Jadi bahayanya penyakit resdung, kenapa dia berkait dengan mata, hidung dan muka? Jadi sebenarnya penyakit resdung tuan-tuan, dia akan serang pada tempat yang kita lemah. Kalau sekiranya lemah di mata, dia akan efek di mata kita. Mata kita akan jadi gatal mata, berair mata, merah mata. Kalau sekiranya efek di hidung kita, Rina, dan kita takut pernafasan kita boleh jadi blok. Iaitu kemungkinan dia boleh jadi polip, tuan-tuan. Polip ni ketulan daging yang mana dia akan blok pernafasan kita, dia akan blok perjalanan air mata kita. Jadi kalau sekiranya efek di muka kita, kita boleh nampak ini tuan-tuan, kita boleh temu jerawat batu, jerawat di muka kita yang kita takut jerawat di belakang badan. Jadi hari ini tuan-tuan saya nak kongsi eksklusif daripada Sina Permata. Kadang-kadang ibu bapa mengeluh apabila anak pergi sekolah temu jerawat di muka kita. Jadi malu. Jadi di sini tuan-tuan saya buat satu lagi produk yang terbaru daripada Sina Permata, iaitu kosmetik Fida Beauty
yang mana produk ni tuan-tuan yang dapat membantu mengurangkan jerawat dan jerawat di muka kita. Yang paling menarik para penonton nak tahu lebih lanjut bahayanya penyakit risdung, para penonton boleh buka laman sesawang kami di www.sinarpermata.com ataupun boleh hubungi saya terus di talian 019-24-34-888. Tapi mungkin ramai juga yang nak mengetahui kenapa kita perlu mendapatkan rawatan awal. Okey, sebenarnya Rina, kita menggalakkan orang datang dulu di semua cawangan Sinar Permata. Kita menyediakan pemeriksaan secara percuma. Jadi yang datang di sini ini tuan-tuan, sebenarnya kita dah yakin penyakit kita dah teruk. Bila kita buat pemeriksaan ni, pesakit lebih confident, lebih yakin bahawasanya penyakit dia dah teruk. Yang paling menarik para penonton dapatkan rawatan secara percuma. Tadi Cik Azia ada menyentuh tentang produk terbaru daripada Sinar Permata iaitu Fida Beauty. Nak tanya juga dengan juru cakapnya, mungkin kita nak mengetahuilah lebih lanjut tentang kelebihan produk Fida Beauty ini. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis. Pengurusi pengacara majlis pada hari ini. Saya akan memberitahulah tentang kelebihan-kelebihan produk Fida Putri ini. Mengandungi 5 dalam 1. Produk Fida Putri ini iaitu sabun, toner, serum, krim malam dan krim siam. Okey. Mungkin nak cerita sikitlah cara penggunaan. Cara penggunaan. Cara penggunaannya pada siang boleh pakai serum, toner dan krim siang. Ini kita sabun dulu ya. Ya, sabun muka dulu, cuci muka dulu. Cuci dan boleh pakai kita punya toner dan krim siang. Dan bagi yang malam, boleh pakai kita punya serum malam dan krim malam. Apa agaknya kesan serum daripada Fida Beauty ini? Boleh melembutkan wajah, boleh mengurangkan kedut-kedut yang halus pada wajah. Dan mungkin juga berapa lama kalau kita guna produk Fida Beauty ini, kita dapat lihat hasil ataupun kesan dia? Seawal waktu yang singkatlah kalau dengan menggunakannya dengan cara yang Konsisten. Itu menyentuh tentang produk daripada Fida Beauty. Mungkin Cik Azli boleh sentuh juga bagaimana sebenarnya mereka di luar sana nak yakin dengan produk-produk hasil daripada Sinar Permata ini. Okey, yang paling menarik para penonton ini, sebenarnya Sinar Permata dah buka di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan di Singapura. Dan istimewanya pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ni, Sinar Permata akan buka satu lagi cawangan iaitu di Gombak. Jadi kalau sekiranya para penonton nak tahu lebih lanjut, senang saja para penonton boleh SMS kat saya. Cuma istimewanya hari ini promosi kita terutama sekali produk yang terbaru yang dikeluarkan oleh Sinar Permata iaitu di Fida Beauty, yang mana hari ini 100 orang yang terawal yang hubungi Fida Beauty, mana dengan harga RM133 kita akan bagi percuma produk jus RS Dung untuk bagi mereka ada masalah risdung. Kalau sekiranya para penonton nak tahu lebih lanjut, para penonton boleh buka laman sesawang kami di www.sinarpermata.com ataupun boleh hubungi saya terus di talian 019-24-34-888. Dan mungkin sedikit kepada mereka yang tak pernah lagi mencuba produk Fida Beauty, apa yang nak disampaikan? Bagi pengguna yang belum lagi mengguna produk Fida Putri ini, bolehlah mengguna produk Fida Putri dan insya-Allah akan boleh dapat kesan yang menarik dan kesan yang baik. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya, Cik Azli dan juga bersama kita adalah Cik Nurul Afida yang berkongsi tentang produk terbaru daripada Sinar Permata iaitu Fida Putri Beauty. Kita nak berehat seketika, sekembalinya selepas ini bersama dengan Viral. Wanita hari ini, hari ini.
Seperti yang dijanjikan dari awal tadi, kita nak bersama dengan kumpulan yang sangat-sangat diminati oleh Rina. Oh, Rina. Yang selalu menyanyi kan? Dia buat macam ni. Tak, macam Rina semalam masa dia Google dekat YouTube tu, dia macam ulang 18 kali. Macam Fizah tengok ni. Eh, bukanlah. 19 kali. Sorry, salah. Yang satu tu dia guna headset, so tak dapat capture lah. Jadi, mana apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Makan dah? Kejap lagi nak belanja kan? So, tak makan lagi. Kita orang pada awal dia tanya, tak ada pun orang nak tanya kita orang punya khabar. Asyik baik korang tanya. Kita tanya diri. Itulah. Tanya dah. Okey. Amsyah, abang dan juga adik, bila bergabung jadi viral, kan? Hari ini datang katanya nak sentuh hati seseorang. Nak sentuh hati siapa? Saya nak sentuh hati mak saya sebenarnya. Kami nak sentuh hati semua orang. Okey. Termasuk akak-akak semua. Okey, terima kasih. Tadi takau. Namanya apa ni? Gurau je. Okey, mungkin boleh ceritalah single baru selepas buat macam ni. Ni nak sentuh pula sentuh hatiku. Boleh cerita sikit tak tentang sentuh hatiku ni? Siapa yang punya idea nak sentuh hati ni? Okey, lagu sentuh hatiku ni dia projek Octave Record. Itu label yang kami bawa kami kan. Okey. Iaitu anak syarikat pada Mixology. So dia bekerjasama dengan Surya Record. So terhasillah lagu Sentuh Hatiku ni. Kenapa memilih tajuk Sentuh Hatiku? Sebab lagu tu memang tersentuh hati. Saya macam dia pasal percintaan ke, pasal nak cuba sentuh hati orang tersayang ke, bagaimana? Dia sebenarnya macam ni cerita dia. Cuba cerita dia dengan sikit. Dalam cerita tu lah, bukan kami ya. Dalam cerita yang kita nak bawa lagu tu, dia cerita dia macam perempuan ni, dia bagi macam apa orang panggil? Macam pick-up line ke apalah, tak kisahlah apa-apalah kan. Okay. Tapi buat-buat dia suka. Dia bagi satu daya menarik lah kepada contohnya lelaki. Contohnya macam tulis sajak, buat pantun macam tu kan. Hantar kad dengar bunga puisi. Tapi sebutan tak semestinya itu lah. Sebutan mesti dengan artikulasi. Faham tak? Artikulasi, spekulasi pun lah. Spekulasinya adalah? Jadi hanya kerana wanita ini ada satu daya tarikan pada dia, itu yang buatkan si jejaka nak menyentuh hati wanita ni, betul? Bukan, dia kita yang tersentuh. Kita tersentuh. Tersentuh. Bukan saya nak sentuh. Tapi dalam apa yang kita nak sampai, kita nak sentuh lah. Macam sentuh lah semua kan. Tapi sebenarnya kita yang tersentuh. Kita yang tersentuh. Tapi cara dia itulah menyentuh hati. Menyentuh hati. Macam dia masakkan takut rumah macam tu. Mungkin. Senang ini ni. Okey, Amsyah dengan Amzah. Mungkin kalau ini lari sikit daripada single baru ni kan. Okey, kalau lah ada wanita idaman anda berdua ni, bagaimana caranya untuk mereka boleh menyentuh hati anda? Selain jawapan masakan tadi dah tak boleh pakai. Jawapan lain. Abang? Macam mana perempuan? Bagilah tips. Macam perempuan tu nak menyentuh hati. Takkanlah sama pula kan Amzah dengan Amsyah punya cara. Untuk saya, pendapat saya, apa yang dia perlu buat? Dia kena baik dengan family saya. Lepas tu, mungkin dia kena ada caring sikit. Sikit je. Tapi bila time saya kerja, jangan kacau. Tak apa. Caring ada. Kalau awak, kenapa? Saya... dia pandai buat lawak ah. Dia boleh buat macam ni ah. Pandai buat lawak. Sebab saya suka gelak. Jadi kalau dia buat lawak saya suka gelak ah. Itulah. Kalau tak lawak macam mana? Tak lawak. Tak apa lah. Sebenarnya inilah yang diterjemahkan dalam lagu mereka. Sentuh hatiku. Sebenarnya saja je kita gurau-gurau. Faham. Tapi bagaimana melihat yang kalau dulu tampilnya buat macam ni itu pun dah jadi macam fenomena. Semua orang asyik buat macam ni kan. Macam mana nak pastikan lagu ni juga boleh menyentuh hati peminat-peminat yang lain? Buat sikit je. Okey. Macam mana? Okey. Nak kena pastikan ni supaya sentiasa di hati peminat. Okey. Kita akan dalam social media akan letaklah sentuh hatiku, hashtag sentuh hatiku sebab dulu buat macam ni. So sekarang sentuh hatiku. Ada showcase? Belum lagi setakat ni. Tapi kita akan mencarilah yang lain kan. Dan kami akan
kami akan, korang takkan terlupa dengan kita orang. Takkan, takkan lupa. Takkan, memang kita takkan. Takkan lupa. Akan buat ingat, bang. Takkan ingat tak ini. Takkan lupa. Kita akan buat yang terbaik supaya semua setia dengan kita orang. Okey. Nak setia, nak ingat tu kena tahu juga tweet handle, nama di Instagram semua agar mereka boleh mengikuti perkembangan anda berdua. Okey, boleh. Okey, kalau siapa yang tak tahu lagi kami, okey, saya Amza, Abang, ni Amsyah. So dalam social media, Amza Abang tau, Amza Sabri. sebab bila buka Instagram, ada orang komen, hai Amsyah pada Amza. Okey. Tapi dah tulis kat atas tu, Abang ke adik ni. So orang tak tahu kan. Tapi tak gaduh kan? Tak. Okey. Jadilah, kita terima kasih ucapkan kepada anda berdua. Selamat maju jaya. Dipersilakan untuk terus menghiburkan penonton-penonton wanita hari ini. Boleh. Perform depan ni pun. Boleh. Tapi bapak jangan sentuh kamera. Okey, dan esok kita akan kembali lagi Rina dengan satu lagi topik, iaitu hidup berhutang kerana hidup. Berhutang kerana hidup lah. Ada hutang? Banyak. Ada hutang banyak tu. Baik, untuk mengetahui penyelesaiannya bersama kami lagi esok. Kami tinggalkan anda persembahan daripada Viral dengan lagunya Sentuh Hatiku. Assalamualaikum. Bye. Yo. Cinta sukar untuk ku pahami, namun terlalu kuat ku rasai. Aku tidak pandai mencintai, namun engkau masih memaafi. Kau sentuh hatiku, indahnya sinar di matamu, indah senyuman di bibirmu. Sentuh hatiku, kau sentuh hatiku. Oh, 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 kau sentuh hatiku. Biar bermain di mindamu, biar lengkapi diriku. Sentuh hatiku, kau sentuh hatiku. Oh. Bila kita berjauhan pergi, melodi rindu jadi pengganti. Waktu, oh, berlalu terus tanpanya, melayang detik-detik yang ada. Kau sentuh hatiku, indahnya sinar di matamu, indah senyuman di bibirmu. Sentuh hatiku, kau sentuh hatiku. Oh, oh, kau sentuh hatiku. Biar bermain di mindamu, biar lengkapi diriku. Sentuh hatiku, kau sentuh hatiku. Oh, 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 oh. Kau sentuh hatiku, indahnya sinar di matamu, senyuman di bibirmu. Sentuh hatiku, kau sentuh.